yang ibaratkan mangkok. Jadi kalau kalian sudah hiasi dengan yang enak-enak, kalian akan makannya dengan enak juga. Tapi kalau kalian hiasi dengan kurang enak, ya kalian akan merasakan makanan yang tidak enak. Untuk kelas 1 tentunya itu, kalian baru akan mengisi wadah di sini, hiasi dengan yang indah. Jangan tiru kata saya yang tidak bagus. Ambil poin-poin yang bagus. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Pertanyaan yang terbaik ketiga yaitu